Hi guys, welcome back to Thunder. Dan kali ini gue tidak akan bermain game. Gue mau bikin iseng-iseng aja buka YouTube, kita lihat ya. Gue hari ini mau bikin reaction satisfying video, oke? Okay? Soalnya gue ngelihat beberapa YouTuber bikin reaction satisfying video dan menurut gue menarik dan mungkin seru juga. Oke, okay, jadi gue mau nyobain aja satisfying video. Oke, okay? Gak usah making sleep ya, gue masih siang ini. Kita lihat aja yang seru-seru ya. Oke, okay. Jangan yang no music dong. Tapi yang ada ini aja nih. On this satisfying. Ya, iklan. Ntar ya gue skip dulu ya. Oke, okay. Skip. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita lihat. Wow. Gak ada musik lagi guys. Waduh, gue gak harus nambahin musik di belakang dong. Wow. Ya, orang perfect banget guys bikin lingkaran yang bisa kayak gitu. Oh, wow. Gak perfect sih. Itu enggak. Nah, ini nih. Ini mainan ini dulu gue punya guys. Tapi gak tahu sekarang kemana. Ini bikin ini tuh satisfying banget asli kalau kita bukan kalau nonton selesainya nonton yang udah jadinya iya satisfying tapi yang lebih satisfying itu pas kita ngebikinnya sendiri gitu loh nontonnya aja udah satisfying apalagi pas bikin sendiri gitu kan. Enggak satisfying, kita cuma ngeciplak koin doang guys. Ini gua udah tahu, gua juga bisa enggak satisfying. Baru. Gua tahu mainan ini. Tapi mainan yang tapi waktu yang gua tahu mainan ini tuh bola jelly yang satu gitu. Ini kasih jaring-jaring ya. Terus kita pencet jadi kayak gini, jadi bola-bola kecil gitu, mukanya kayak gini. Gua yang gini gak tahu, tapi tanya yang versi itu. Kalau nanti ada, gua bakal tunjukin fotonya ya. Ini nih. Wow. Ini guys, yang tipis-tipis gini ya itu enak gitu guys. Maaf, yang tipis-tipis ini kalau mau yang kalau kita misalkan motong apa yang bikin satisfying itu kalau kita motong sesuatu dengan yang tipis-tipis gitu guys, jadi kayak wah kayak bikin wow banget gitu. Tapi bagian ininya sih, bagian ininya gua enggak suka. Enggak satisfying bagian ini, guys. Emang, guys. Jadi pengen nyoba. Gua bang ya. Paling seru. Guys. Masih biasa aja gitu ya. Ini juga biasa aja gitu loh. Enggak satisfying sama sekali. Ini oke. Kayak nggak bikin katanya itu ya nih all this satisfying video that will calm and relax you before you sleep. Gua mau tidur, ngerasa mau tidur aja enggak loh guys. Coba yang ini ya. Gua mau dari ini. Jadi ingat kelapa guys, jadi ingat marutin kelapa. Aduh, jadi pengen.
sponsor, woy. Botol apa ya, guys? Mantap. Brah. Lantak, lantak. Hedgehog, hedgehog. Disisiran gitu. Tangan gak sakit apa, bang? Wow. Gak tahu sih ini apa, tapi kan sering lihat aja gitu guys kalau di museum-museum. Wow. Nah, apa sih? Kagak simetris. Kagak simetris gitu guys. Ah. Satisfying nih. Ini baru satisfying. Nih ya, lihat ya. Nih, lihat ya. Dari gini dipakai air, enggak tahu pakai apa itu, pakai mesin apa. Nah, langsung wih, mantap. Pasti. Jadi pengen guys. Pengen punya mesin gitu, Pak. Mau enggak? Gua malah sisir harus kayak gitu. Ini tupai kacang, malah muter-muter gitu, guys. Es krim ya guys, jadi es krim waktu. Skip. Yang tadi bikin geli guys. Gua kayaknya punya tripophobia ya. Jadi kayak kita ngeliat sesuatu yang kecil-kecil tapi banyak. Kayak misalkan lubang-lubang kecil-kecil banyak. Terus pas kita ngeliat geli gitu guys. Kayaknya itu semacam tripophobia. Kayaknya gua punya deh. Soalnya tadi gua geli-geli gitu guys ngeliat. Ngeliat bola-bola kecil jeli gitu, gua kayak gimana gitu ya? Gua kerain ya, makan ya, kerainnya gak seru guys. Mikirnya kan mau lagi makan terus tengah-tengah cerut, gak jadi deh. Skip. Nah ini nih, wow, tar ya, jangan yang ini dong, hey. Nah ini nih, kan ada ini, wow, itu keren sih. Nah ini nih, seni putar, jadi kayak kita melukis sesuatu yang bagus, namun dari sesuatu yang berputar gitu, kayak membuat itu, pas bunga. Kayak yang diputar kan, terus kita cuma giniin doang, gak perlu harus ngebuat kayak muter-muter, jadi fase yang muter terus tangan kita tinggal gini aja. Terus nanti jadi aja, gitu, itu gue suka tuh kayak gitu. Artinya kayak gitu gue suka. Apa ini? Ini apa ini, woy? Permen apa? Jelly bean? Oh, gummy worm. Jadi gue guys ngeliat kita itu padahal udah perfect gitu kan, dirusak ini bukan satisfying namanya. Ya sebenernya satisfying sih, tapi menurut gue enggak, gue perfectionist sedikit. Iklan guys, gue skip. Oke, balik lagi. Ini bikin kue kayaknya guys. Cari yang lain. Ntar sebelum itu gue mau lihat durasi dulu. Ntar ya, 10 menit. Sip. Nanti juga bakal gue skip kok. Dan ya udah, mungkin segitu aja dulu untuk kalian. So thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Let's go.